Hari Besar Nasional, episode 83, untuk teman-teman kelas 1. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari apa ya? Iya, betul. Teman-teman, aku dan ayah baru saja memasang bendera untuk merayakan Hari Besar Nasional. Ayah, kenapa benderanya dipasang sekarang? Bukankah hari kemerdekaan kita masih lama? Hari Besar Nasional adalah hari yang penting bagi bangsa Indonesia dan selalu diperingati setiap tahun. Jadi, Hari Besar Nasional itu tidak hanya hari kemerdekaan saja. Ada dua perayaan Hari Besar Nasional di bulan ini, yaitu Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, dan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei. Kedua hari tersebut tentu saja penting karena menjadi tonggak sejarah bagi bangsa kita. Itu sebabnya ayah memasang bendera untuk memperingati jasa-jasa para pahlawan kita, seperti Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan, dan Bapak Cipto Mangunkusumo sebagai salah satu tokoh kebangkitan nasional. Wah, ternyata ada banyak pahlawan kemerdekaan. Sebagai penerus bangsa, kita harus melanjutkan perjuangan para pahlawan itu dengan cara menjaga persatuan. Wah, kerupuk udang kesukaanku. Iya, Nak. Ngomong-ngomong tentang kerupuk, aku jadi ingat cerita berjudul Krauk Krauk. Ibu mau tidak menemaniku membaca cerita itu? Boleh, nanti setelah ibu selesai menggoreng kerupuk ya. Oke, Bu. Teman-teman, aku dan ibu akan membaca cerita berjudul Krauk Krauk. Kalian simak baik-baik ya, karena setelah cerita selesai dibacakan, ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, sebelum kita membaca, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sekarang, ayo kita baca bukunya bersama-sama. Krauk-krauk. Lomba makan kerupuk. Aku pasti bisa menang. Aku perlu kerupuk lebih banyak. Wah, mereka mau berlatih juga. Aku tidak mau kalah. Aku akan mulai berlatih. Aku terus berlatih. Di mana saja, kapan saja. Berlatih. Berlatih. Aku yakin bisa menang. Oh, wah, jadi caranya seperti itu. Aku harus berlatih lagi dan lagi. Berhasil, hanya 10 detik. Hebat, aku pasti menang. Aku siap. Namun... batuk terus. Beginilah akhirnya. Aku penasaran, apa isi kotak hadiah itu? Oh tidak,
selesai. Hihi, lucu sekali ya teman-teman. Lomba makan kerupuk, hadiahnya juga kerupuk. Pasti pemenangnya kekenyangan makan kerupuk. Supaya tidak kekenyangan, jangan makan banyak-banyak. Nanti kalau mual dan muntah, kan mubazir. Jadi sebaiknya hadiah kerupuk itu dibagi-bagi kepada teman yang lain. Betul, Bu. Baiklah, sekarang Ibu beri pertanyaan ya. Sudah siap kan? Siap dong, Bu. Siapa saja yang ada dalam cerita? Karena yang bercerita tidak ada namanya, maka kita sebut saja aku, Bu. Betul. Selain itu, siapa lagi? Oh iya, ada teman-temannya juga. Sayangnya, di cerita ini tidak disebutkan siapa saja nama mereka. Iya, jawaban kamu dan teman-teman betul. Pertanyaan selanjutnya ya, di mana ceritanya terjadi? Kalau dilihat dari gambarnya, cerita ini terjadi di lingkungan rumah tokoh yang ada di cerita Krauk-Krauk itu, Bu. Benar, kalian pintar. Cerita Krauk-Krauk ini memang terjadi di lingkungan rumah tokohnya. Dan pertanyaan terakhir, kapan cerita ini terjadi? Menurut aku, cerita ini terjadi selama beberapa hari. Karena tokoh di cerita tadi berlatih setiap hari untuk mengikuti lomba. Nah, kalau jawaban teman-teman bagaimana? Wah, teman-teman juga setuju dengan jawabanku. Iya, Ibu juga setuju. Karena tokoh di cerita ini semangat berlatih untuk memenangkan lomba. Setiap hari dia berlatih, meskipun pada akhirnya kalah. Tapi yang paling penting dari sebuah perlombaan bukanlah soal menang dan kalah, melainkan semangat berlatihnya. Betul, Bu. Aku setuju. Nah, teman-teman, kita harus tekun berlatih ya. Jangan patah semangat. Kalau sekarang kita kalah, suatu hari nanti kita pasti akan menjadi pemenangnya. Wah, Kak Nisa menggambar bunga di pot itu ya? Iya, Dik. Kak Nisa dapat tugas menggambar benda apa saja yang ada di sekitar kita. Dan Kak Nisa memilih bunga sebagai objeknya. Teman-teman, tadi kita sudah menyimak cerita berjudul Krauk-Krauk. Di dalam cerita tersebut, ada kosakata baru yang kita pelajari. Misalnya kerupuk, hadiah, dan kotak. Nah, kita akan menggambar ketiga kosakata tersebut. Yuk, kita menggambar bersama-sama. Siapkan alat gambarnya ya. Gambar kerupuk seperti ini. Kalau gambar hadiah seperti ini. Lalu, kotak gambarnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah selesai menggambar, jangan lupa diwarnai ya, supaya hasilnya menjadi lebih bagus. Selamat menggambar, teman-teman. Ibu, bolehkah aku pinjam tablet untuk video call dengan temanku Joshua? Boleh, Nak. Ibu ambilkan dulu ya tabletnya. Terima kasih, Bu. Teman-teman, aku akan video call dengan temanku Joshua yang tinggal di Jayapura. Yuk, kita telepon dia. Hai Joshua, apa kabar? Apakah kamu masih tinggal di Jayapura? Betul, Nur. Dulu saya punya papa ditugaskan ke Jakarta dan baru ini disuruh kembali lagi ke Jayapura. Lain kali kamu main ke sini ya. Tentu saja, aku mau. Apalagi kita sudah lama tidak berjumpa. Atau kalau kamu sedang ke Jakarta, kamu main ke rumahku ya. Oh, sudah pasti itu. Baiklah, Jos. Nanti kita ngobrol lagi ya. Sampai jumpa, Jos.
Sampai jumpa juga, Nur. Teman-teman, aku baru saja menelepon Joshua. Dia sahabatku yang berasal dari Papua. Dulu kami bertetangga, tapi papanya Joshua diminta bertugas kembali ke Jayapura. Meskipun aku dan Joshua berbeda suku dan agama, tetapi kami bersahabat dekat. Nah, apakah teman-teman memiliki sahabat yang berbeda suku dan agama juga? Ceritakan tentang sahabatmu itu dalam bentuk tulisan ya. Dan kalian harus ingat, meskipun berbeda suku dan agama, tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Jika kalian memiliki foto sahabat kalian, tempelkan foto tersebut di buku. Kemudian, tuliskan data dirinya, seperti berikut ini. Ini temanku. Namanya Joshua. Dia berasal dari Papua. Bahasa daerahnya adalah bahasa Papua. Kami bersahabat dan saling menjaga. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Kalian pasti memiliki teman dari berbagai suku dan daerah. Misalnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain-lain. Tuliskan data dirinya di buku tugas ya. Dan kalian harus ingat, meskipun berbeda suku dan agama, tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Aku terlambat mengumpulkan tugas. Kok tumben Kak Nisa terlambat mengumpulkan tugas? Biasanya Kak Nisa rajin sekali. Kakak bukannya malas, tetapi kakak lupa tanggal berapa batas akhir pengumpulannya. Ini karena kakak tidak menuliskan tanggal di buku tugas Kak Nisa. Kakak langsung kerjakan sekarang deh. Teman-teman, jika mendapat banyak tugas, kalian harus mencatat ya, supaya ingat kapan harus dikumpulkan. Kalian bisa mencatatnya di kalender, buku harian, atau di buku tugas. Nah, aku punya soal matematika, agar kita semakin mahir dalam menghitung tanggal. Yuk, kita simak bersama-sama. Coba perhatikan kalender yang ada di rumahmu. Tanggal berapa ya hari ini? Kalau 2 hari yang lalu, tanggal berapa? Lalu, 2 hari yang akan datang, tanggal berapa ya? Misalnya, hari ini tanggal 5 Agustus. 2 hari yang lalu adalah tanggal 3 Agustus. Dan 2 hari yang akan datang adalah tanggal 7 Agustus. Coba kita buktikan ya. Hari ini tanggal 5 Agustus. 2 hari yang lalu tanggal 3 Agustus. Jadi, tanggalnya kita kurangkan saja ya. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dan jika 2 hari yang akan datang adalah tanggal 7 Agustus, berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah teman-teman, kalau menghitung hari yang lalu, angka atau tanggalnya dikurangkan. Dan jika menghitung hari yang akan datang, angka atau tanggalnya ditambahkan.
Sekarang kita lihat contoh yang lain ya. Jika hari ini tanggal 10 Agustus, tanggal berapakah 2 hari yang lalu? Kemudian, tanggal berapakah 2 hari yang akan datang? Jika hari ini tanggal 10 Agustus, maka 2 hari yang lalu adalah tanggal 8 Agustus. Karena 10 dikurang 2 sama dengan 8. Dan 2 hari yang akan datang adalah tanggal 12. Karena 10 ditambah 2 sama dengan 12. Bagaimana teman-teman? Mudah kan cara menghitungnya? Supaya semakin ingat, aku ulangi kembali ya. Jika menghitung hari yang akan datang, angka atau tanggalnya tinggal dijumlahkan saja. Dan jika menghitung hari yang lalu seperti kemarin atau 2 hari lalu, angka atau tanggalnya tinggal dikurangkan saja. Selamat berlatih, teman-teman. Baik, Pak. Saya siap ditugaskan. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Ayah mau pergi tugas ya? Iya, Nak. Besok Ayah ditugaskan selama 10 hari ke Bandung. Jangan lupa oleh-olehnya ya, ya. Hehehe. Teman-teman, Ayah akan bertugas keluar kota selama 10 hari. Jumlah harinya sama seperti Banu temanku yang ingin mempersiapkan lomba selama 10 hari. 10 hari itu berapa minggu ya, teman-teman? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak penjelasannya. Di tempat Banu, perlombaan dilaksanakan selama 10 hari sampai tanggal 17 Agustus. Berapa minggu perlombaan tersebut diadakan? Ingat kembali ya, 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi, 10 hari sama dengan 7 hari ditambah 3 hari. Nah, 7 hari sama dengan 1 minggu. Jadi, 10 hari sama dengan 1 minggu dan 3 hari. Sekarang kita coba contoh yang lain ya. Di tempat Arif, perlombaan 17 Agustus dilaksanakan mulai tanggal 6 Agustus sampai tanggal 17 Agustus. Berapa minggu perlombaan tersebut diadakan? Perlombaan dilaksanakan selama 12 hari. 12 hari sama dengan 7 hari ditambah 5 hari. 7 hari sama dengan 1 minggu. Jadi, 12 hari sama dengan 1 minggu 5 hari. Di tempat Banu, perlombaan dilaksanakan selama 10 hari atau 1 minggu 3 hari. Dan di tempat Arif, perlombaannya selama 12 hari atau 1 minggu 5 hari. Wah, perlombaan di tempat Arif lebih lama ya dibandingkan di tempat Banu. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan cara menghitung hari dalam 1 minggu? Wah, ulang tahunku jatuh di hari Senin. Halo teman-teman, tadi kita sudah belajar menghitung jumlah hari dalam 1 minggu. Sekarang kita berlatih lagi yuk. Lihatlah gambar kalender ini. Tanggal 17 Agustus diperingati pada hari apa? Iya, betul. Tanggal 17 Agustus jatuh di hari Selasa. Nah, 2 minggu sebelum tanggal 17 Agustus itu hari apa ya? Cara menghitung 2 minggu yang lalu adalah dengan dikurangi. Jadi, 2 minggu atau 14 hari sebelum tanggal 17 Agustus adalah tanggal 3 Agustus.
Karena 17 dikurang 14 sama dengan 3. Dan tanggal 3 Agustus jatuh pada hari Selasa. Kemudian, 2 minggu setelah tanggal 17 Agustus adalah hari apa? Kalian masih ingat kan? Jika menghitung jumlah hari atau minggu ke depan, caranya adalah dengan ditambah. Jadi, 2 minggu atau 14 hari setelah 17 Agustus adalah tanggal 31 Agustus. Karena 17 ditambah 14 sama dengan 31. Dan tanggal 31 jatuh pada hari Selasa. Bagaimana teman-teman? Mudah kan cara menghitungnya? Jangan lupa ya, ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah menemani belajar. Lalu diisi juga lembar refleksinya ya. Dan ingat, 4M. Sampai jumpa besok teman-teman. Wah, hari ini banyak hal yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang Hari Besar Nasional. Kita juga sudah membaca dan menjawab pertanyaan cerita berjudul Krauk-Krauk. Setelah itu, menggambar dari kosakata yang ada di cerita Krauk-Krauk. Menulis tentang persatuan dengan cara menuliskan data diri teman dari suku dan daerah lain. Menentukan tanggal berapa hari ini, 2 hari yang lalu dan 2 hari yang akan datang. Juga menghitung jumlah hari dalam 1 minggu. Sampai di sini perjumpaan kita ya. Sampai jumpa besok. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.